kriteria lomba cepat-cepatan kita atau CTA sesuai dengan technical meeting pada hari Minggu lalu tanggal 20 Agustus 2023. Yang pertama, peserta lomba CTA adalah peserta atau regu yang telah mendaftar dan menyelesaikan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 per regu. Yang kedua, setiap peserta atau regu CTA terdiri dari 1 sampai 3 orang. Yang keempat, jumlah soal sebanyak 40 soal masing-masing. Yang kelima, jawaban yang benar berdasarkan Al-Qur'an, masuk dan yang nurani adalah 100 dan 0. Sehingga apabila ada soal yang jawabannya lebih diterima, bisa naikkan telepon boleh. Bisa diterima? Terima kasih. Kami yang berkata lagi, silakan menyesuaikan. Ya, sementara terima jawaban kami ingatkan dari depan sini, peserta atau regu punya hak hanya untuk mengisi di kolom jawaban. Sedangkan yang nilai sebatasnya dikasih kosong. Jadi sebatas nilai saat masih dua jam. Hasilnya dikasih kosong dulu, kalau kita pecah satu-satu. Jadi isi tempat jawaban saja. Jikalau persembahan kepada Tuhan merupakan korban bakaran dan burung, bagian manakah yang harus disisihkan dan dibuang ke samping mesbah sebelah timur tempat api? Judul pembacaan dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13 adalah korban bakaran. Benar atau salah? Judul pembacaan dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13 adalah korban bakaran. Anak suka cita kepada ayahnya, tetapi anak yang titik-titik adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang titik-titik mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang titik-titik adalah kedukaan bagi ibunya. Baik, ini benar atau salah? Nama baik lebihlah berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Benar atau salah? Nama baik lebihlah berharga
daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di titik-titik. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di titik-titik. Soal nomor 19, dengarkan baik-baik. Setelah Yesus memberi makan 4.000 orang, Ia menyuruh mereka pulang, lalu segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah titik-titik. Setelah Yesus memberi makan 4.000 orang, Ia menyuruh mereka pulang, lalu segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah titik-titik. Soal nomor 20. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan titik-titik. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan titik-titik. Soal nomor 22. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah titik-titik. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah titik-titik. Soal nomor 38. Pendeta William F. Rumsfeld S.H. adalah ketua badan pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua yang keberapa? Pendeta William F. Rumsfeld S.H. adalah ketua badan pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua yang keberapa? Kita merayakan jubileum 50 tahun emas GKI di Tanah Papua pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah kita merayakan jubileum 50 tahun emas GKI di Tanah Papua? Thank you.
pertama, yang terakhir. Berapa banyak tiga yang luhur dan superior? Berapa banyak klasis kita yang ada di dalam tiga yang luhur dan superior? Dulu 2 menit saja bersama. Setelah itu kita langsung koreksi sesaat. 9 10. Disilakan masing-masing regu pertanyaan satu orang lima yang tidak dibagi empat dan tidak dua. Satu regu satu orang lima di depan yang duanya seorang berkata silakan. Strep, strep, strep.
meneliti baik lebihlah berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kenapa masalah? Regu B 200, Regu Q
800. Regu R 400. 400. Sampai di Eto. Karena di mana-mana mereka tidak akan berkegiatan seperti ini kalau
Dan saya rasa saja bisa lihat kami tak pada jalan bagi menonton dan kecil-kecil ini. Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Cepat-cepat Alkitab yang diselenggarakan oleh William Ekuban Rusak Ekuban di Jemaat GKI yang terbentang antara. Mari kita memberikan aplaus yang untuk kita. Kami sangat berterima kasih karena event ini diselenggarakan mensyukuri bulan Agustus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan di dalamnya kita membangun persekutuan, membangun kesaksian dan membangun pelayanan. Dan ini hal yang positif sekali karena dengan belajar firman Tuhan, maka saya percaya bahwa iman kita setiap hari ditumbuhkan. Dan kita juga beroleh banyak pengetahuan di dalamnya. Untuk apa yang tadi menjadi masukan-masukan dari para peserta, kami sangat mengapresiasinya dan kami percaya bahwa apa yang ibu-ibu terutama, karena memang pesertanya luar biasa hari ini ibu-ibu, itulah kekuatan perempuan. Jadi ibu-ibu punya saran, usul, itu saya percaya pasti sudah diakomodir dengan baik oleh Bapak Morin, sehingga kami juga mengharapkan sekiranya ada undangan berikut dari Jemaat GKI Pantai Mandala, jangan segan-segan, silakan datang, kita menikmati pantai dan menikmati laut di Mandala sampai kita bisa mengikuti lomba kekurangan di sana sini dalam penyelenggaraan pada sore di Jemaat malam ini, maka atas nama perwakilan dari PW Silo Ambroben dengan jumlah nilai 2.500. Juara 2 dengan jumlah nilai 1.500, perwakilan dari Rayon Obeoser, Evata Waukno. Juara 3 dengan jumlah nilai 1.400, Regita dari PW Ruth Yenures. Ya, untuk harapan 1, Regu O dari Rayon Sloam Bicemani Mando dengan jumlah nilai 1.100. Juara harapan 2, Regu G dari Pingasri Pusorido, dan harapan 3, Regu N dari GKI Bethesda KB Saramom. Ya, izin Pak Ketua bisa bergabung sebelah kiri.